Halo teman-teman, balik lagi di channel gue. Sorry sih, kali ini gue bermain game online guys, yaitu Black Desert Online guys. Jadi game ini sebenarnya udah launching lama ya, tapi bahasanya belum bahasa Inggris guys. Dan sekarang ini servernya server SEA guys, jadi Southeast Asia. Jadi Filipina, Malaysia, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura guys. Ini game keren banget ya, grafik dan gambarnya detail banget. Kalian bisa lihat sendiri nih karakternya guys. Ini yang warrior ya, laki-laki, keren banget. Rambutnya bisa diganti-ganti guys. Ini benar detail banget ya, jadi dari ujung rambut sampai kaki itu bisa kalian bisa modif semua, bisa ganti-ganti semua guys, dari warna, bentuk segala macam, pokoknya detail banget guys. Dan game ini sekarang masih masa character creation, jadi kita bisa bikin-bikin karakter guys. Dan minggu depan itu kalau nggak salah itu masanya CBT, close beta tester, jadi masih percobaan. Dan bulan depan Desember kayaknya ini akan masuk ke open beta guys. Oke, ini gua lagi ngedit laki-laki guys, jadi warrior. Dan game ini pasti gua mainin ya guys, jadi dari dulu gua demen banget main game online ya, MMORPG di PC, karena grafik keren-keren. Jadi dari zamannya World of Warcraft, begitu Guild Wars 2, Arc Age, terus apa lagi ya, Blade and Soul, waduh itu keren-keren banget. Yang Indonesia juga gua main semua guys, jadi Perfect World, Forsaken World, aduh pokoknya gua main semua deh. Dan ini wajib banget main karena grafik dan gameplaynya katanya bagus banget guys. Itu gila, sampai suaranya aja bisa diatur guys, gila keren banget. Oke, ini contoh-contoh armor dan bajunya ya. Wih keren. Bener-bener keren banget guys. Gue terakhir main itu Guild Wars 2 ya, itu juga bagi gue udah keren banget ya. Cuman yang ini Black Desert Online ini lebih detail lagi guys, untuk di karakternya gila, bener-bener keren banget. Kalau Blade and Soul kan lebih ke animasi ya, kayak kartun gitu guys. Kalau ini real. Sebelum ini juga ada namanya Arc Age, itu juga detail banget, keren banget, detail banget karakternya guys. Nah ini Ranger. Rangernya, wih cantik banget ya. Nah, oke, okay, gue akan modif si Ranger ini yang cewek guys. Ada horoskop, ada weather, gue nggak tahu apaan ini. Oke, okay, kita mulai dari clothes-nya dulu deh. Oke, okay, wih clothes-nya Ranger keren nih. Gila, si Ranger cakep banget. Kalau kalian lihat sendiri di websitenya, di YouTube-nya itu jabnya banyak banget ya kelasnya, gila, ada mistik, ada macam-macam, ada ninja, kalau nggak salah, banyak banget jab-jabnya sama kelasnya guys. Wis, gila keren, keren keren. Kita langsung coba modif ini cewek guys. Oke, dari rambutnya dulu. Gila cakep banget ya, udah kayak orang beneran nih guys, kayak artis. Rambutnya banyak banget ini. Gua gak suka rambut pendek. Kayaknya gua akan pakai yang ini guys rambutnya. Menurut gua ini rambut paling cakep. Gila rambutnya itu dari masing-masing sudut itu bisa dimodif guys, gila keren banget. Jadi panjang pendeknya bisa dimodif warnanya, wih keren banget. Dan gue selalu pakai warna putih guys. Oke, RN, wih gila keren, bisa warnanya segala macam detail banget ya. Oke, kok bisa diterangin, bisa digelapin, wih gila keren banget ini. Oke, kita lihat mukanya ada apa aja. Oke, mukanya mirip-mirip ya guys, hampir-hampir sama mukanya. Pokoknya hampir-hampir sama ya, cute-cute manis gitu ya. Oke, ini warna kulitnya, wih gila.
Negro. Oke, itu shape-shape-nya bisa diubah segala macam ya. Jadi bentuk mukanya itu tulang pipinya, ototnya bisa kalian bisa modif semua, guys. Jadi benar-benar detail banget. Kalian mau bikin bentuknya mukanya kayak artis pun juga bisa di sini. Oke, ini bibirnya ada banyak macam ya nih, bibirnya gila keren banget ya. Oh, gila. Ini bola matanya ya. Tuh gila, bola matanya bisa bentuknya macam-macam, guys. Gila keren banget, detail abis cuy. Oke, matanya, irisnya, gila matanya aja benar-benar komplit detailnya. Sadis. Gila matanya keren banget. Gua pakai warna biru. Lens bisa pakai soft lens juga ya, gila. Benar-benar top. Dan feeling gua game ini nanti bulan depan waktu open beta bakal rame banget guys yang main guys. Jadi server saya ya, rame banget pasti. Orang Indo apalagi, orang Indo tuh terkenal levelingnya paling cepet guys. Makan cuman sehari dua kali, tidur cuman 2 jam, sisanya grinding. Gila. Orang Indo biasa kalau main game MMORPG paling cepet guys levelingnya. Orang luar kalah. Oke, ini bodinya bisa diatur shape-nya, gila keren banget ini. Tingginya oke, bisa atur tinggi rendahnya. Kurus, gendut. Bisa diatur kurus gendutnya guys, gila keren banget. Waduh. Gini aja dah. Gila otot kakinya, pahanya gila itu. Dari masing-masing detail banget. Perutnya, pahanya, aduh gila. Tangan, lengan, semuanya bisa diatur loh, gila keren banget ini. Lengannya, bahunya, semuanya bisa. Gila detail banget ya. Gila gua sampe geleng-geleng nih bikin karakternya. Oke, gue bingung juga nih. Mau gemukin apa kurusin ya? Gila, alter gue berotot guys. Gila, emang otot-otot aja bisa diatur ya, gila keren banget. Oke, ranger gue kelihatannya segini aja guys, ranger gue. Dan kelihatannya nanti pas open beta gue akan pakai si ranger ini guys. Oke, ini ada pose-posenya bisa diatur juga, ya ampun. Gila, kayak foto model cuy. Gila senyumnya. Gila bener-bener kayak orang beneran guys. Gila ini 3D kayak orang beneran, gila parah banget. Oh ya ampun, gila keren. Wih senyumnya jelek banget ya. Ih senyum lu jelek banget cuy. Senyumnya terpaksa banget. Jelek, bagusan gini lu full. Senyum lagi lu. Oke, gua akan ganti class jadi sorcerer. Wih, sorcerer ini ceweknya sangar juga, guys. Gila ini cewek dewasa banget ya. Beda tipe sama yang ranger tadi, guys. Oke, kita akan lihat clothes-nya dulu, guys. Pakaiannya, gila ini seksi banget. Gila ini serem. Gila keren juga nih ya, sorcerer. Tapi mukanya cantik-cantik dewasa gitu guys. Mature. Kayak gipsy-gipsy gitu ya. Gila keren banget. Oke, kita akan lihat rambutnya ada apa aja ini si sorcerer guys. Rambutnya. Gila, keren-keren ya. Gila.
banyak banget kayak penyanyi rock nih guys. Oke, gua akan pilih rambut yang ini guys. Oke, bentuknya akan gua atur. Wih, gila itu, lihat tuh poninya aja bisa diatur-atur, poninya gila. Yang ini poni, oke poninya gua panjangin. Oke, oh ini panjangnya, panjang pinggirnya, yaelah keren banget. Gila. Oke, warnanya putih seperti biasa guys. Oke, kita langsung lihat mukanya guys. Mukanya mirip-mirip semuanya, sangar-sangar semua, yang gak ada yang cute ya. Aduh, padahal gue demen banget pakai make ya, sorcerer. Tapi mukanya muka-muka dewasa sangar gini guys. Kayaknya gue tetap pakai ranger karena cute-cute. Oke, siap mukanya gue coba, matanya. Oke, hampir-hampir sama semuanya. Sama bodinya juga bisa diubah-ubah guys, dari ototnya, dari segala macamnya tuh ya bisa diubah. Jadi berotot semua bisa. Bisa pasang tato juga guys, gila. Detail banget ya. Tatonya yang mana nih guys? Udah tato jelek banget itu. Oke. Wes. Wih, gila keren. Oke, kita akan lanjut ke class terakhir, yaitu berserker. Berserker ini serem banget ya. Ih, enggak banget ya, gila. Main jelek abis. Kita akan lihat baju-bajunya berserker ini guys. Ini kayak orang-orang zaman dulu ya, orang hutan. Wih, bodinya aneh banget ya, gila. Rambutnya aneh-aneh. Nggak ada yang bagus apa rambutnya ya? Oke, gua akan pilih rambutnya ini aja. Biar makin tinggi. Oke, warna putih. Nah, gue bingung nih jenggotnya gimana cara ganti warna putihnya. Oke, ini jadi semua sudut-sudut otot mukanya tuh bisa diatur guys, gila keren banget. Gila, hidungnya bisa diatur-atur. Gue bikin jadi kurus guys. Gila mukanya juga bisa dibikin tato. Gila keren.
Wrinkles. Wrinkles itu kerutan ya, bisa dibikin kerutan juga ya. Oke, ototnya muscle, muscle-nya bisa di bawa-bawa. Gua bikin kurus tuh, gua bikin kurus. Oke, gua bikin kurus lagi. Tangan lu, aduh, kegendutan, gua bikin panjang, kurus. Tangan lu serem, gede banget tangan lu. Masa tangan jadi tangan segede kepala lu. Gila nih. Oke, kakinya gua kurusin, kenapa ini otot yang kurus cuma sebelah doang nih? Oke. Oke guys, jadi cungkring guys. Gila. Tapi tetap badannya aneh bentuknya. Dia detail banget nih. Gila parah. Kalian kalau main mau main game ini bisa ya guys. Jadi bisa langsung kalian main. Kayaknya ini free to play deh game ya. Nanti gua kasih link downloadnya di deskripsi guys. Oke. Oke guys, itu aja sih karakter creation-nya, baru bisa 4 kelas ya saat ini. Menurut kalian, kalian lebih suka kelas yang mana guys? Oke, selesai. Thank you guys sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube gue untuk video-video selanjutnya guys. Dan sampai ketemu di Black Desert Online setelah open beta guys. Thank you, bye-bye.